bersahabat Pena selama 74 tahun yang akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Ini Norma Kitty Fretty, ini mulai berkirim surat dengan Audrey Sims saat masih berusia 13 tahun. Bandara Internasional Corpus Christi, Texas menjadi saksi pertemuan dua wanita yang telah bersahabat Pena selama 74 tahun. Norma Kitty Fretty mulai berkirim surat dengan Audrey Sims saat usianya 13 tahun. Awalnya, Kitty bersahabat Pena hanya untuk mengerjakan tugas sekolahnya saja. Ia bahkan tidak tahu di mana Australia berada di peta saat pertama kali bersahabat Pena dengan Sims. Kitty berasal dari Texas, sementara Sims di Australia, namun jarak tak memisahkan mereka saling berbagi cerita dan pengalaman dalam surat-surat mereka. I think we've got parallel families. We've both married and divorced and then married and had children and it's sort of almost the same, hasn't it? And like I said earlier, we love flowers. Dalam surat-surat mereka, Kitty dan Sims menulis tentang pernikahan dan kehilangan keluarga. Cerita tentang anak dan cucu mereka, dan bahkan tentang Perang Dunia II saat Kitty membantu membuat pesawat yang digunakan dalam perang. Walaupun terpisah benua, Kitty dan Sims merasa tidak banyak perbedaan di antara mereka dan ingin sekali bertemu sejak lama. Musik.